Ya, hari ini pun kalau kita lihat penghafaz-penghafaz Al-Quran, khususnya di Malaysia, kita ni orang Asia ni, kita ni mungkin kurang sikit kemampuan hafazan Quran kita, kan? Sebab kalau pengalaman saya berada di negara Arab, saya lihat orang Arab ni dia punya hafazan dia daripada dulu sampai sekarang ni ada luar biasa sikit, luar biasa. So ini menyebabkan mereka boleh ada di kalangan ulama, mereka boleh hafaz Al-Quran dan boleh faham hadis, boleh faham fiqah dan sebagainya. Tapi orang Asia agaknya kita ni tak tahulah apa genetik ke apa benda, kebanyakannya kita hafaz Quran kemudian kita tak mampu dah nak belajar benda lain sebab kita dah terlampau busy dengan mengulang Al-Quran. Saya ada kawan-kawan yang memang hebat betul dalam hafazan Quran. Ya, dia bangun tahajud tiap-tiap malam dengan mengulang 3 juzuk dalam solat tahajud. 3 juzuk dalam solat tahajud tiap-tiap malam, tuan-tuan. Dan mimpi dahsyat-dahsyat lah, mimpi jadi imam Masjidil Haram lah, dia mimpi dia. Mimpi Nabi dia tak pernah cerita dengan saya, dia pernah mimpi nampak cahaya je lah. Tapi jadi imam Masjidil Haram dan ulang Quran tu punya dahsyat sampai hari ni. Tak payah masuk maktafiz pun, dia menghafaz sendiri je. Dah pernah wakili Malaysia 2 kali majlis tahfiz Quran kat Mekah, tapi kalah lah. Sebab apa? Lahjah Melayu, kan? Tapi nak cerita hebat, tapi dia tak boleh buat benda lain. Benda lain tak mampu dah, sibuk sangat, maknanya occupied, orang kata occupied. So dia nak tak mau hilang Quran, dia terpaksa jadi imam masjid. Kalau tidak, kalau jadi benda lain, hilang hafalan dia. Itu kemampuan kita mungkin lah agaknya, saya rasa. Walaupun dia belajar ilmu syariah, tapi ilmu syariah dia tak mampu nak kuasai. Dia menghafaz Quran juga, ilmu-ilmu berkaitan dengan Quran boleh. So waktu-waktu lapang dia mengajar Quran. Quran je kerja dia, supaya dia tak hilang Quran. Nak bagi kerja lain, tak boleh, tak mampu lah. Jadi itu mungkin agaknya. Dan sebahagian di antara kita bila hafaz Quran dekat maktafiz, masuk universiti, semua dah hilang dah. Jadi macam mana ni, tuan-tuan, kan? Jadi penghafaz-penghafaz Al-Quran sentiasa hari ini tercabar dengan suasana sekitar kita yang banyak melupakan kita tentang Al-Quran sebenarnya, kan? Untuk mengenal Al-Quran harus memahami isinya. Jadi haruskah selepas memahami terjemahan Al-Quran kita pun mempelajari tadabbur, tadzakkur Al-Quran, atau sekadar cukup hanya dengan membaca tafsir Al-Quran untuk kita memahami Al-Quran? Baik, membaca terjemahan adalah baik sebagai peringkat permulaan. Walau bagaimanapun, Al-Quran ini sukar untuk diterjemahkan. Jadi penterjemahan Al-Quran yang dibuat itu hanyalah salah satu ijtihad di kalangan ulama. Jadi memadai untuk kita baca peringkat awal. Tapi untuk memahami Quran dengan membaca terjemahan tidak mencukupi, sebab sebahagian hukum perlu menggabungkan beberapa isi daripada Al-Quran. Beberapa isi. Nanti kalau kita baca terjemahan, kita terus anggap dia sebagai hukum, kita bimbang jadi macam anti hadis punya kumpulan, jemaah Al-Quran, yang dia menganggap hadis tak diperlukan lagi. Dia anggap Quran je perlu. So jadi dia boleh jadi sesat juga. So boleh sebagai permulaan, tapi betul kena mengaji pula tafsir Al-Quran. Tafsir Quran tak semestinya perlu belajar satu Quran tu. Belajar tafsir Quran tu dengan cara pengajian yang tuan-tuan datang hari ni pun sebagian daripada tafsir Quran. Kan kita dah sebut beberapa ayat Quran tadi, kemudian kita bawa pula hadis-hadis Nabi, kan? Maknanya kita belajar tadi bab batal wuduk tu sebenarnya belajar tafsir ayat wuduk, kan? So jangan kita rasa belajar tafsir ni kena pergi kelas tafsir ni, kelas fiqah tak mau pergi lah. Tak, kelas fiqah ni kelas tafsir juga, kan? Tapi tafsir hukum-hukum. Jadi kita belajar iza qumtum ila salah tadi tu, wala apa nama tu, inilah dia kelas yang kita belajar. Jadi tuan-tuan, berterusan datang kelas-kelas seumpama ini di sini atau di tempat lain, semuanya adalah perkara yang perlu untuk memahami terjemahan Al-Quran dan tafsirnya. Baik, jarang solat jemaah di masjid, tetapi jemaah dengan keluarga, mana lagi okey? Sudah tentulah jemaah di masjid adalah lebih okey bagi lelaki tanpa sebarang khilaf. Jemaah di keluarga, di rumah itu sekali-sekala mungkin boleh, tetapi sepatutnya yang paling afdal adalah jemaah di surau ataupun masjid. Lagi besar jemaah lebih baik, itulah dia disebut oleh para alim ulama berdasarkan nas-nasnya. Apakah konklusi tabung haji yang benarkan pakai mazhab lain di Masjidil Haram? Konklusinya, orang awam ikut sajalah. Sebab orang awam ni mazhab dia mazhab mutawif. Mazhab
pembimbing-pembimbing haji itu. Sebab orang awam ni dia tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, maka yang mudahnya kamu ikut sajalah orang yang ada ilmu tu. Ya, tapi kalau orang yang ikut ni, kalian ni jenis nak belajar ilmu sungguh, nak baca sendiri, tak mau ikut pembimbing tabung haji, nak ada guru tersendiri, ikutlah guru tersendiri tu, tak apa. So tabung haji ada ada kepentingan dia untuk dia buat satu tarjih. So tarjih dia tak batal wuduk contohnya. Kalau tuan-tuan berpegang kepada guru tuan-tuan, orang kata batal wuduk, tuan-tuan dah belajar, tuan-tuan kena ambil wuduk lah. Itu sahaja. So tabung haji dia guna dia punya ulama' dia. Jadi gitu keadaan dia. Sebab tu kalau saya kena jemput dengan tabung haji ni, saya risau sikit nak beri ceramah. Sebab apa? Sebab tabung haji ni dia dah ada dia punya fatwa tersendiri. Tiba-tiba kita beri fatwa berbeza kan, kelang kabut semua. Macam baru-baru ni saya bawa jemaah tabung haji ke umrah, saya pun risau nak ceramah lah mak. Kan umrah kan, aku buat ceramah lain kan, tak berbeza pula dengan dia punya yang dah diterima pakai lama, jadi isu pula nanti kan. So kita kena berhati-hati lah, nak kena tahu lah kan, fatwa orang tempatan maknanya. Fatwa orang tempatan tu kita kena tahu sebelum kita nak tergesa-gesa memberitahu fatwa yang kita rasa paling rajih. So kena berhati-hati, kena sensitif juga kepada keadaan itu.